Pagi Mas No. Pagi Mas Jen. Di mana nih Mas Jen? Ini di depan jalan itu namanya Jalan Sulaiman. Jalan Bedahan ya? Iya, masuknya Bedahan. Jalan Sulaiman itu kalau pemirsa tahu Tugu, Tugu Sawangan, ya udah deket. Deket banget Tugu Sawangan ya? Deket banget, deket banget jalan raya ini mah. Berarti ikut rumah sakit apa namanya? RSUD apa ya? Permata ya? Permata RSUD. Lah. RSUD ya, juga dekat. RSUD juga dekat. Nah, ini ada 16 unit totalnya, Bro. Lokasinya enak banget, Bro ya. Udah, pinggir jalan, tanahnya datar. Tanahnya datar, one gate system. Ini dia pondasiin batu kali semua. Iya. Ntar level jalannya tinggi nih, Bro. Ini mah sebelum di ini aja udah lebih tinggi dari jalan utama, Bro. Iya, benar. PBB, PBB, IMB udah terbit, terbit sertifikat juga spanduk udah spanduk IMB tuh, lihat pecah biru kavling. Ini gayanya gaya Skandinavia nih, Bro. Tapi emang di sini lagi banyak kayak ini Skandinavia style. Style. Tuh. Open dulu, Bro. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Indonesia Pro terpercaya. Terpercaya. Seperti kita bilang tadi di awal, total 16 unit. Variasi luas tanahnya ada 80,77,66. Ada yang 63. Mulai dari 500 jutaan. 500 jutaan. Berarti luas cicilannya kalau DP 0% mulai dari 3 juta. Bro, ini fasadnya. Nah, ini developer nih modalin nguruk tanah nih, taman iya, tinggi amat. Tamannya agak tinggi ya. Iya nih, sekalian buat duduk kali. Duduk kayak gini, duduk. Sini bikin ya ntar ada pengembangan selera pemirsa deh. Pemirsa. Yang jelas tuh carportnya luas, panjang nih masih ada buat motor. Motor dan mobil sini tetap. Yo, kalau untuk carport rabat beton supaya apa? Nanti pembeli atau pemirsa yang atau penghuni punya punya selera warna keramik masing-masing. Jadi iya, tadi pakai keramik. Ini lebar berapa, Bro? Ini lebar 6, Bang. 6. Lebar 6. Itu karena ada taman aja jadi kelihatan apa keambil tuh kan sama taman-taman tinggi. Karena tamannya emang ada tamannya. Ya. Gitu. Ya. Nah, untuk kaca dia pakainya riben jadi kelihatannya lux, Bro, karena apa, dari luar nggak kelihatan, dari perpaduan warnanya iya. Perpaduan warnanya ini dia coklat, akhirnya dikontrasin ke gelap hitam. Pagi, Mbak. Nah, pemirsa, jadi ini lokasinya sangat strategis. Deket Tugu Sawangan dan Jalan Raya Mukhtar ya, Bro. Apa Jalan Raya Sawangan? Jalan Raya Sawangan masih. Jalan Raya Sawangan maksudnya. RSUD Depok sama tol itu tol Sawangan. Sudah ada tol Sawangan. Pokoknya rame deh. Ke Cinere juga deket, lurus Cinere Pondok Indah Fatmawati. Nah, lurus doang. Untuk pemirsa yang kan kerja di Cilandak, Pondok Indah, Fatmawati pas nih. Nyorongnya di sini ya, Bro? Iya. Oke, yang ini tanah 80. Tanah 80, dua kamar tidur, ruang tamu. Terus di belakang ada sisa tanah untuk jemur pakaian atau laundry room. Masuk aja, Bro. Masuk. Assalamualaikum. Nah, ini pintunya dikasih warna gelap. Gelap top ya? Gelap top. Tapi bahannya nih UPVC, Bro. UPVC sama aluminium. Tuh. Ini UPVC. Nah, handle-nya yang panjang, jadi kelihatannya langs. Pintunya juga lebar juga. Lebar semuanya, pintu kamar, pintu dapur pakai kayak gini. Pakai UPVC ini. Ini ruang tamu. Ini ruang tamu, ada upscaling-nya, lampu utama, lampu itu yang gede tuh, yang bulat tuh. Sama lampu kecil-kecilnya.
Tuh. Senja, ambil senja. Ini belum finishing ya, Bro? Belum finishing, jadi masih ada cat tambahan cat, lagi nanti. Cat akhir ya, Bro. Cat akhir. Ini baru dua kali ini catnya. Jadi masih kelihatannya. Bro. Ini layoutnya beda daripada yang lain. Biasanya ruang tamu, terus depannya kamar, kamar mandi, kamar, kamar tidur. Ini enggak, di sini ada kamar juga. Ini kamar kedua sebenarnya. Itu kacanya gede juga. Wah, ada kacanya gede juga. Tinggi. Tinggi. Ini buat buat sirkulasi juga bagus. Tuh. Nah, di belakang koneksinya ke ini. Iya, buat buat laundry room sama ruang jemur. Bawahnya kaca mati. Nah, ini enggak pakai list, Bro. Jadi pakai shadow lamp, jadi terkesannya lebih luas, lebih tinggi. Tuh, lebih tinggi. Enak gitu ya. Sama ini juga BVC. BVC itu kita ke kamar yang kedua. Pertama. Ini benar berarti ini. Tadi satu. Oh. Cuma jadi ruang-ruang kerja dulu buat marketing nih. Oke. Okay. Langsung koneksinya ke taman juga. Taman karpet yang tadi ya. Yo, iya. Untuk lantainya granit, Bro. Iya. Lantai granit. Nah, dapur, wah asik nih ada wastafel. Ada wastafelnya. Mudah-mudahan sih bukan tambahan, tapi emang dari ini apa namanya? Ini kamar mandinya, coba. Oh kan. Iya, dikunci bang kayaknya. Dikunci. Kamar mandinya jelas itu keramiknya full. Ini dapur. Ini meja kompor. Sing, ini bisa dapur juga luas. Meja makan ini. Nah, ini biasanya nih kalau nggak kulkas baru sini meja makan. Ini. Luas juga. Ini sing. Luas ini. Terus ini kacanya nggak pelit nih, Bro. Ini juga tinggi banget. Luas, lebar, tinggi. Nah, dan ini laundry room. Ini bisa buat mesin cuci. Sananya buat jemur atau buat taman. Tergantung nanti pengembangan mesin kaya. Air. Udah dapat tuh, Bro, mesin airnya? Udah dapat. Dapat temboknya juga tinggi. Gak cuma 2 meter, enggak ada nih, 2,5. Oke, pemirsa, kita closing di mana nih, Bang? Closing ya? Di sini aja. Boleh di sini. Jadi pemirsa, ini harganya dimulai dari 500 jutaan. Kalau tanah 80 adalah 640 juta. All in ya, udah all in. Jadi cukup DP 0% atau cukup booking fee aja. Cicilannya mulai dari 3 jutaan. Lokasi strategis. Lokasi strategis banget, pinggir jalan. Jadi bukan masuk gang. Ini di belakang perumahan ini juga udah banyak perumahan. Belakang perumahan ini masih kita paling depan. Ini kita paling depan. Cuma 16 unit. Jangan lupa survei. Itu yang paling penting. Survei. Jangan tanyanya lewat WA. Datang aja. Datang. Ya. Mau jadi nggak jadi, urusan belakang. Nggak usah sungkan-sungkan. Jangan lihat di handphone doang. Iya. Survei. Siapa tahu kan, oh itu udah cocok ya. Apalagi yang udah cari kemana-mana, muter-muter. Pusing. Nggak ada pendapat. Makanya kalau mau cari yang serak supaya dapat feelingnya, survei. Okay. Nggak bisa feeling dari chatan handphone. Oke, feeling. Foto sama video juga kurang puas. Tuh. Harus datang. Feeling, insting, atau jodoh, datengin lah survei. Ya gitu aja, Mas Jan dan Mas No pamit, jaga kesehatan. Nih, aku sama Mas No juga lagi coba panas-panasan dulu lagi. Panas-panasan lagi, biar seger lagi. Bukan apa-apa lagi musim nih, meriang. Ya, bagi pemirsa terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.